Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang akan membahas bab 7 tentang sains dan teknologi dalam kehidupan manusia. Sains berasal dari kata bahasa Inggris yaitu science, yaitu ilmu pengetahuan. Teknologi adalah suatu sarana yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Lalu komputer dan notebook yang merupakan alat teknologi modern saat ini, di mana komputer dan notebook itu dapat digunakan dalam berbagai aktivitas yang merupakan salah satu produk teknologi saat ini. Kita semua dapat menggunakannya sesuai dengan kebutuhan hidup. Kemudian, sains juga memiliki hubungan yang erat dengan teknologi. Di mana sekarang zaman modern, yaitu teknologi yang semakin canggih dan diiringi pengetahuan yang semakin luas. Jika kita memiliki pengetahuan yang luas, kita juga dapat menggunakan teknologi yang semakin canggih itu. Hubungan sains dengan teknologi antara ilmu kimia sebagai ilmu dasar dengan teknologi pertambangan dapat dilihat pada proses pertambangan minyak mentah. Kemudian menggunakan alat destilasi sehingga dapat menghasilkan berbagai jenis minyak berdasarkan perbedaan titik-titik. Bahan bakar yang dihasilkan dan berdasarkan perbedaan titik-titik yaitu gas, bensin, kerosin, solar, minyak bakar dan lilin, dan aspal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.